Halo, welcome dan apa kabar kalian semua? Jadi kali ini Ane mau memainkan game Pokemon baru yaitu Pocket Here We Go atau Bulbasaur Here We Go. Dan untuk gameplaynya ini sama kayak Haki Legend dan OPG Pirates Legend ya. Nah, sekarang kita langsung aja ke gift code-nya karena di sini kita dikasih gift code ya. Yang pertama gift code-nya itu ada 3 gift code. Yang pertama itu GM777 4 kali. Kemudian untuk yang kedua GM999 9-nya juga 4 kali. Kemudian untuk yang terakhir summon 999 9-nya juga 4 kali ya. Untuk gift code-nya di sini dikasih 3 gift code. Oke, summon 999. Habis ini kita lihat dapat berapa tiket gratisan ngegacha. Oke, di sini kita coba langsung ngegacha ya. Ini dia ngegacanya, ini untuk yang biasa tiket ini kan tiket untuk yang apa gold. Kemudian untuk yang bintang 4 di sini kita dikasih 5 dan juga 2280 nggak cukup ya. Bisalah, bisa 10 kali multi ya. Kita ngeteng aja satu-satu, kita lihat dapat apaan. Hero-nya itu, Pokemon-nya itu kita bisa mendapatkan Pokemon apaan ya. Oke, kita gacha satu-satu di sini. Nggak dapat karakternya, cuma dapat XP doang. Masih belum dapat. Oke, di sini masih belum dikasih juga. Terus gacha yang selanjutnya ini udah berapa kali nih? Oke, ini udah 5 kali sih kayaknya. Kita kurang berarti kurang 4 kali lagi, 5 kali lagi lah. Oke, satu kali dapat shard-nya doang, pecahan shard. Kemudian yang selanjutnya kita sampai dapetin hero tier A kalau enggak tier S ya. Karena kalau 10 kali jaminan, 10 kali multi itu kita bisa mendapatkan jaminan minimal tier A. Kalau hoki ya bisa dapat tier S. Kalau hoki. Oke, di sini kurang 2 kali lagi ya. 2 kali lagi kita lihat dapat apaan. Oke, ini dapat ya. Dapat si Jigglypuff, Jigglypuff. Oke, di sini kita dapat. Nah, selesai. Sisa 190. Nah, langsung aja kita pasang di line up. Kemudian untuk hadiah lainnya di sini login selama 7 hari, kita pertama dikasih shard doang ya. Kemudian kita lihat yang lainnya di sini. Oke, ini beli lagi. Nah, ini habis ngegacha. Oke, kita ngegacha dapat beginian, lumayan lah. Oke, kemudian ini nggak bisa, belum bisa diklaim. Ini bisa diklaim lagi, kita klaim dapat koin, lumayan. Untuk tiket gratisannya masih dikasih sedikit doang sih. Ya total tadi cuman ya bisa satu kali multi lah. Satu kali multi, oke, habis ya. Habis. Kemudian selanjutnya ini hadiah first top up. Kemudian yang lainnya kita lihat lagi, ini bukan, nggak ada apa-apa. Ini ada event kayak apa namanya itu, monopoli gitu ya. Event dadu-dadu kayak gitu. Kemudian selanjutnya kita lihat dari Pokemon-Pokemon yang ada. Ya bener-bener ini mirip-mirip, bukan mirip sih, malah sama kayak Haki Legend ya. Cuman diganti, cuman karakter-karakternya doang tuh. Ini shard 150 nih pasti SS. Kemudian yang 100 itu pasti yang tier S. Kemudian yang paling rendah itu tier A ya. Untuk apa namanya itu, untuk gameplay dan juga lobbynya ini sama persis sama kayak Haki Legend dan juga OPG Pirates Leiden. Cuman bedanya ya karakternya itu cuma diganti. Kalau itu kan game One Piece, kalau ini kan karakternya itu karakter-karakter yang ada di Pokemon. Oke, tuh sistem battlenya, autonya pun itu sama aja ya, nggak ada bedanya sama sekali. Oke, di sini kita udah bisa auto, kita auto aja. Untuk speednya bisa kali 2 speed. Oke, nice, dipukul lagi, nice. Oke, mantap. Untuk hero gratisannya kita bisa cuma dikasih 4 doang sih. Tadi itu yang apa namanya, yang pink itu kita dapat digacha 10 kali. Oke, masih ngomong-ngomong. Oke, si As. Oke, yuk kita lawan battle ini sih. Oke, si pink kita pukul lagi, si burung. Oke, nice, itu healer sih yang barusan kita dapetin, ini healer tadi ya. Yuk, ayo si Charizard. 0 damage-nya, damage-nya 7. Wah, damage-nya kecil bener ya. Angkanya itu kecil, damage-nya cuma 7. Oke, 55, 74, 45. Oke, ini kita heal, di heal. Oh, punya musuh, masihan. Punya kita belum nge-heal, ini di mana? Yang punya kita itu barusan mirip-mirip kayak si Chopper lah. Kalau yang di game Haki Legend atau OPG Pirates Legend ya. Sama kayak si Chopper.
dia tuh fungsinya untuk nge-heal. Oke, si Charizard-nya di sini, widih. Oke nih, kita heal nih. Tuh kan, mirip-mirip kayak si Chopper gitu ya. Untuk hero awal-awal dikasih healer-healer gratisannya ya ini. Yang ini tadi, yang pink ini. Oke, selesai. Jadi kurang lebih seperti itu untuk gameplay dari game Bulbasaur Here We Go. Ini untuk gameplaynya benar-benar sama kayak OPG Pirates Legend atau Haki Legend. Cuman bedanya itu diganti karakternya doang ya. Ini karakternya itu dari karakter Pokemon. Kalau yang OPG Pirates Legend itu kan dari karakter One Piece-nya. Cuman bedanya itu aja sih. Untuk sistem gameplaynya, kemudian sistem speed-nya, sistem hero-nya, gacanya, sama semua. Dari awal tutorial itu sama, seriusan sama semua ya. Nggak ada bedanya sama sekali, cuman bedanya cuman karakternya doang. Ini karakter dari Pokemon. Oke, kita lihat di sini kita ngelawan siapa ini ya. Oke, di ultimate. Oh, itu serangan api, mungkin itu elemen api ya mungkin ya. Oke, dipukul. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk gameplay game Pokemon baru, yaitu Pokemon Bulbasaur Here We Go. Jadi kalau kalian pengen download, silahkan cek linknya di deskripsi. Oke, mungkin sekian videonya. Terima kasih dan bye-bye.